Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Pada kesempatan sore hari ini saya mendapatkan kasus Oppo A5s yang statusnya lupa pola seperti ini. Gak usah lama-lama. Ya, seperti ini. Langsung kita eksekusi aja. Yang pertama kita matikan terlebih dahulu HP-nya. Selanjutnya saya menggunakan MRT dongle yang original. Oke, siap. Nah, di sini pilih tab Oppo di sini. Selanjutnya modelnya pilih A5s. Dan pilih di sini format unlock. Selanjutnya klik start. Tekan volume bawah sambil colok kabel USB. Blank hijau, kita tunggu. Alhamdulillah hasilnya down seperti ini. Down, otomatis HP-nya mati. Coba kita hidupkan kembali HP-nya. Alhamdulillah HP-nya seperti ini. Polanya sudah hilang. Coba kita masukkan ke menu. Sepertinya sih HP ini FRP-nya juga aktif. Nanti kita eksekusi FRP-nya. Nah, seperti ini. Ini untuk FRP minta sandi. Kita tinggal lanjut hapus FRP-nya. Kita klik pilih di sini panggilan darurat. Kita klik. Dan kita ketik bintang pagar 813 pagar. Alhamdulillah langsung masuk menu seperti ini. Kita cek tipenya di sini.
untuk bahasa sudah bahasa Indonesia. Ya kita pilih bahasa Indonesianya biar lebih mudah. Coba kita lihat tipenya, tipe HP. Seperti ini. Tipe HP-nya Oppo A5s. Tutorialnya sebagai berikut. Tadi menggunakan MRT dongle. Terus tutorialnya seperti di awal. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau cara penyampaiannya kurang baik karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.